Ya halo proses, balik lagi bareng gue Alki dari Indora Channel. Oh ya lupa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa buat kalian yang masih berpuasa. Dan hari ini udah hari ke-15 berpuasa. Jadi semoga tetap semangat. Semoga kita bisa meraih kemenangan nanti di hari raya Idul Fitri nanti. Nah, jadi hari ini gue pengen bikin video ya. Karena banyak banget dari teman-teman itu nyaranin kalau jangan cuma bikin tulisan atau jangan cuma bikin konten Instagram, tapi juga bikin yang namanya video. Nah, untuk mengawali semuanya, gue pengen bikin video mengenai si Edward nih. Jadi Edward ini adalah motor yang selama ini gue pakai untuk kegiatan harian, buat kemana-mana, buat nganterin ke apa, ada kerjaan atau nganterin nyari ilmu dan segala macam nih pakai si Edward ya, Yamaha Bison ini. Jadi memang motor ini kalau kita bandingin dengan motor-motor terbaru yang sudah injeksi, sudah punya mesin dengan radiator, ya pasti jauh perbedaannya dengan motor-motor tersebut. Motor ini punya banyak banget kekurangan, tapi buat gue sendiri yang emang seneng sama si Edward atau si Bison ini, ya jadi gue nyari gimana sih caranya supaya dia punya bisa punya performa yang nggak bisa mengalahkan, cuma paling nggak untuk stop and go di perkotaan itu bisa lebih enak dan lebih nikmat untuk dipakai gitu. Jadi gimana caranya? Salah satunya adalah dengan cara pakai oli ini. Jadi sudah rutin nih si Edward pakai oli sesat ini ya, dari beberapa waktu yang lalu, tepatnya sejak tahun 2016 ya, gue udah pakai oli ini nih, Fastron Techno warna hijau. Kenapa sih alasannya? Karena oli-oli motor yang sebelumnya itu gue agak kurang puas sih pakai ini. Jadi kadang-kadang mungkin penyakit di Yamaha Bison ini tuh pertama adalah dia olinya cepet banget nguap. Karena gue gak tau kenapa di beberapa motor Yamaha memang seperti itu. Jadi gue butuh oli yang bisa lebih panjang masa pakainya. Atau kalau kita tahu itu namanya long drain ya, long drain interval. Jadi bisa lebih panjang masa waktunya. So bakal lebih irit juga di dompet ya, bisa lebih irit dan pastinya juga punya performa yang lebih tinggi. Tapi sebenarnya kalau performa itu sebenarnya lebih ke bonusnya sih dari pemakaian oli ini. Yang gue kejar sebenarnya adalah masa pakainya yang lebih panjang dibanding oli motor. Banyak yang bilang bahaya, banyak yang bilang ngapain sih pakai oli kayak gitu kan? Karena nanti bakal bermasalah juga untuk motornya nggak sih? Bakal bermasalah nggak sih? Sebenarnya sih ya tergantung dari kitanya sih sebenarnya kalau yakin apa enggak. Karena Edward nggak apa-apa. Udah dari tahun 2015 pertama kali gue beli dia second, langsung gue pakein oli sesat. Waktu itu pakai oli Fastron warna ungu, tapi gue kurang puas, jadi sekarang gue pakein. Alasannya kenapa? Karena nanti gue kasih tahu ya, nanti gue kasih tahu kenapa alasannya gue pakai oli ini. Oke, langsung kita isi aja olinya, kita bongkar langsung. Nah bro, biar kalian nggak bosen lihat muka gue, jadi langsung gue liatin aja nih motor gue ya, seperti ini. Langsung gue liatin aja. Ini adalah si Edward atau Yamaha Bison tahun 2012 yang biasa gue pakai untuk harian. Tampangnya sederhana banget, nggak ada yang mewah, ya standar aja motor untuk harian. Dan yang paling gue kejar di sini sih adalah efisiensinya. Gue pakai Yamaha Bison ini karena dia ini motor yang irit ya, jadi irit banget, premium juga masih masuk. Dan tentunya untuk harian buat stop and go juga masih enak karena gue juga ngasih ubahan sedikit di karbunya. Jadi hari ini gue pengen pasang ini oli Pertamina Fastron Techno. Ya ini adalah Fastron Techno yang warna hijau. Sebenarnya kalau untuk Fastron ini dia ada beberapa yang bisa dipilih. Yang pertama adalah Fastron yang diesel, itu untuk mesin diesel. Lalu ada ini Fastron hijau yang sedikit berbeda karena ini untuk mobil bensin. Lalu ada Fastron ungu yang kekentalannya lebih kental, L15W50. Lalu ada Fastron gold. Fastron gold itu memang untuk kendaraan yang lebih punya performa yang lebih tinggi. Nah kalau Fastron hijau ini moderate lah, ada di tengah-tengah. Spesifikasinya kita lihat dulu spesifikasinya. Memakai sertifikasi APSN, lalu SAE-nya itu 10W40. Jadi ini memang untuk mobil-mobil modern ya. 10W40 diproduksi di Pertamina, ini ori ya. Dan sedikit tips untuk kalian yang pengen milih oli, lihat di bawah sini nih. Nah, itu kan ada produksinya tahun 2019 bulan Januari. Nah, itu jadi oli ini masih cukup baru ya. Relatif baru oli ini. Jadi relatif baru. Dan gue pilih oli ini karena udah terbukti enak buat si Edward. Oke, jadi oli ini sebenarnya udah gue pakai juga di sebelumnya. Dia sudah, kita lihat dulu jarak tempuhnya sudah berapa. Nah ya, jarak tempuhnya itu sudah 2.600 km ya di sini. Jadi kalau gue lihat di dipstick itu dia juga sudah mulai
habis ya olinya udah mulai menipis karena memang si Bison ini cukup peminum oli juga nih motor nih sebenarnya. Jadi langsung aja kita ganti udah 2600 kilo. Sebenarnya bisa kalau digeber sampai 3000 kilo cuma gua enggak berani deh, takut ntar tiba-tiba habis di jalan. Nah, oli ini sudah pakai base sintetik. Dia memberikan proteksi yang superior dan juga cleanliness atau kebersihannya. Ada lambang Lamborghini-nya. Apakah benar kalau memakai lambang Lamborghini ini motor kalian akan jadi sekencang Lamborghini? Ya, tidak tahu, yang pasti kagak. Oke, langsung saja kita ganti oli yang berada di dalam sini. Semoga belum habis-habis banget, jadi masih aman mesinnya. Oke, cus. Langsung saja kita siapkan untuk mengganti oli dari Yamaha Bison gua ini. Yang pertama adalah harus punya tang untuk membuka tutup oli ini. Tang yang gua pakai adalah tang Tekiro ya. Jadi udah terbukti dan terpercaya nih tangnya. Ini adalah kunci pas untuk membuka baut di bagian bawah ini untuk ngetap olinya. Terus ini corong, ini opsional sih supaya lebih mudah masukin olinya dan nggak berceceran. Siapin juga wadahnya dan pastinya siapkan olinya sesuai selera kalian. Pertama ini gue pakai Pastron Techno warna hijau. Sebenarnya nggak harus diikutin sini karena resiko ditanggung pemenang masing-masing ya. Oke, langsung aja kita bongkar. Kita buka agak keras. Nah, kita cek seperti apa olinya. Nah, ternyata ini masih cukup penuh. Selanjutnya kalian bisa langsung pakai kunci 17-nya untuk buka baut oli yang bagian bawah ini. Pertama kita taruh dulu di bawahnya. Olinya keluar semua dulu sampai benar-benar habis, dan setelah itu kalian tunggu sampai olinya benar-benar netes semua sebelum masukin oli yang baru. Kalau sudah selesai dan sudah turun semua olinya dan kita udah tutup baut yang di bawah, jangan lupa untuk pakai corong ini supaya lebih simpel. Langsung buka olinya. Pertama, kalau mau ngecek oli ini palsu atau asli, lihat di bagian segelnya ini. Pastikan segelnya ini sama dan dia sejajar ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu berarti dia asli. Kita buka segelnya. Nah, buka segelnya, lalu dicoblos. Nah, segelnya asli ya. Sudah siap untuk dimasukkan olinya. Langsung aja kita masukin pelan-pelan tapi langsung saja olinya kita masukin pelan-pelan aja. Hampir aja. Nah, kita pastikan bahwa oli ini sudah habis sampai ke tetes terakhir. Untuk Yamaha Bison sendiri kapasitasnya itu adalah 1 liter ya. Olinya 1 liter jadi pas banget ini. Jadi kalau pengen ganti filter oli harus 1,2 liter, tapi kalau enggak langsungnya pakai yang 1 liter. Ya, sudah habis. Ini dipsticknya kita pasang lagi. Jangan sampai enggak. Kencengin lagi pakai tang Tekiro tentunya. Nah, selesai ganti oli sendiri di rumah dengan oli Pertamina Fastron Techno. Langsung kita cek suara mesinnya seperti apa. Nah, pertama yang gue biasa lakuin adalah mereset trip. Jadi sekarang kan sudah 2600 saat kita reset. Jadi nol lagi. Nah, karena ini motor jadul jadi tripnya cuma satu. Jadi biasanya gue pakai untuk ngitung oli. Ya, itu tips buat kalian sih. Kalau punya motor dengan trip meter, jangan lupa untuk melakukan pencatatan lewat trip aja karena lebih mudah dan lebih simpel.
Langsung saja kita tes bagaimana suara mesin dari Yamaha Bison ini. Biasanya kalau habis diganti oli tuh suaranya jadi lebih lembut sedikit. Langsung kita nyalain. Nah, cold start ya. Nah, ini start motor. Jadi kira-kira seperti ini suaranya. Sudah mulai ada suara gemericik-gemericik ya. Tapi it's okay, gak masalah. Nah, ini jadi 0 lagi. Kilometer sudah menunjukkan angka 63.750. Pastinya buat harian juga masih cukup enak. Masih okay lah motor untuk harian juga ya. Halo, tadi gua udah ganti oli. Dan seperti janji gua tadi, gua pengen ngasih sedikit review mengenai oli Fastron Techno warna hijau yang tadi ya, dengan APSN size 10W40 tersebut. Gimana sih rasanya saat diaplikasikan di motor Yamaha Bison? Dan kita tahu di motor Yamaha Bison ini kan motor dengan spesifikasi mesin yang masih sangat jadul ya, dual valve dan tanpa radiator. Biasanya sih untuk ngetes oli itu bagus apa enggak emang di mesin kayak gini, soalnya kan mesinnya itu original, belum pakai radiator, dan panas mesin juga hanya pakai angin aja di langinnya. Jadi gimana kah first impressionnya? Yang pertama tentu aja yang paling dirasakan itu adalah suara mesin yang agak sedikit lebih halus. Tapi kalau emang masih kasar ya itu berarti bukan dari olinya, tapi mungkin dari mesinnya tersebut yang tensionernya misalnya udah kendor atau klepnya yang sudah juga kendor harus disetel gitu. Terus yang lainnya pastinya juga respon kopling atau yang biasa kita sebut persneleng ini ya, itu jadi lebih ringan karena oli yang ciri-ciri oli yang sudah mulai uzur dan sudah minta diganti itu biasanya persnelingnya ini udah mulai keras, terutama udah susah banget buat dinetralin. Selama memakai oli dari Fastron Techno hijau ini, gue sih jarang banget yang namanya nemuin persneling ini susah untuk dinetralin. Biasanya sih masih empuk banget gitu ya. Mungkin itu ada juga faktor dari koplingnya, dari rumah kopling atau dari kapas koplingnya. Jadi kalau misalnya masih keras, kalian bisa cek nanti, mungkin aja itu ada masalah dengan koplingnya juga. Nanti akselerasinya kayak 60 cepat. Yang paling dirasain lagi adalah respon gas yang cukup cepat. Dan ini menurut gua sih wajar lah kalau baru ganti oli seperti ini, respon gasnya cukup cepat karena olinya masih fresh ya, belum apa, kandungan dalam olinya itu belum mati ya istilahnya gitu. Karena kan biasanya kan kalau oli itu biasanya ada yang warna coklat muda atau warna bening gitu ya. Dan kalau dia udah komponen-komponennya dalam olinya itu udah mati, itu biasanya dia warnanya berubah jadi hitam, atau kalau memang tercampur sama bensin warnanya jadi sesuai dengan bensinnya, misalnya kuning kalau pakai premium atau merah kalau pakai Pertamax Plus ya dulu ya. Nah, ini kita coba. Untuk sampai 80 cukup cepat dan masih cukup enak ya. Sebenarnya untuk motor dengan spesifikasi kayak gini sih emang enaknya untuk dipakai di perkotaan itu karena dia buat stop and go sih, torsinya yang diandalkan. Soalnya kalau motor overboard itu tenaga atasnya dia yang diandalkan. Kalau motor ini memang torsi bawahnya sih untuk salip-salip, untuk stop and go enak. Oke, jadi kayak gitu aja dulu ya bro ya. Jadi tetap resiko dari tangan kalian, kalau pengen nyoba ya silakan. Tapi gue saranin sih kalau emang pengen coba, ganti dulu filter olinya, karena sebelumnya kan pastinya udah bercampur nih oli-oli kalian yang lama dan itu mungkin sudah kotor ya. Sekalian bagus-bagusnya sih kalian bisa ganti sekalian untuk supaya lebih bersih ya mesinnya. Oke, seperti itu aja dulu bro, thank you banget yang udah nonton dan see you, adios. Nah, jadi segitu aja dulu. Tadi juga gue udah tes gimana sih rasanya pakai oli Pertamina Fastron Techno ini untuk dibawa riding. Dan ini dia saat oli Pertamina Fastron Techno dipakai di motor yang sudah tua, umurnya sudah lebih dari 7 tahun. Rasanya masih tetap enak. Ya, memang oli ini agak sedikit di bawah spesifikasi dari yang dianjurkan oleh Yamaha kepada Yamaha Bison ini, yakni oli dengan spesifikasi
20W 50 ya. Ini kan 10W 40. Jadi ini agak sedikit lebih encer. Kelebihannya adalah kalau untuk harian, stop and go jauh lebih enak daripada perlu pakai oli 20W 50. Tapi kalau pakai oli ini, kemungkinan kalau lagi panas, tenaganya bakal sedikit berkurang. Tapi surut pricing Lee saat pakai Pertamina Fastlane Techno ini sudah lebih dari 2,5 tahun. Gue nggak pernah ngerasain sih yang namanya lagi panas itu tenaga mesin kedodoran atau loyo. Karena mungkin proteksi dari oli sintetik ini cukup bagus ke mesin. Oke, jadi seperti itu aja dulu ya bro. Jangan lupa untuk subscribe, like kalau misalnya kalian suka dan share ke teman-teman kalian. Tapi gue saranin untuk tidak mengikuti saran gue ini kalau kalian yang masih belum yakin atau masih sayang sama motornya, karena gue gak menanggung resikonya. Kalau misalnya kenapa-napa, jangan salin gue. Stay tune terus. Jangan lupa follow juga Instagram gue di @indoride untuk dapatkan info terbaru mengenai motor dan mengenai harian gue bersama Yamaha Bison ini. Oke bro, thank you banget yang udah nonton. Salam Guber, sampai reply.